Halo Bray, welcome back to my channel Galeri Ian. Dan hari ini saya lagi nyantai Bray, dan saya hari ini mau bersihkan tutup tangki ninja itu. Dan tutup tangkinya yang di dalamnya itu sudah lama sih tidak saya bersihkan, dan saya lihat tuh debunya banyak banget. Makanya kadang kalau waktu nyuci atau hujan di parkiran itu dia nampung air di situ, jadi airnya masuk ke dalam tangki dan takutnya itu berkarat tangkinya itu loh. Makanya hari ini mau saya bersihkan, dan sebenarnya ini sepele banget. Makanya teman-teman kadang punya kendala yang tangki Ninja R atau RR itu lebih sering berkarat ya, atau lebih tepatnya sering kemasukan air. Dan sebenarnya penyebabnya begini nih, kita nggak sering bersihkan dan lubang yang untuk pembuangan air tuh tersumbat. Nah itu masalahnya bro. Oke, ikuti terus ya. Dan alatnya apa saja sih yang diperlukan? Oke bro. Oke bro, mari kita bersihkan dan siapkan alat-alatnya ya. Jadi alatnya apa saja yang disiapkan? Alatnya yaitu kunci ya, kunci 8. Soalnya tangki saya ini kan dia pakai variasi ya, yang ini jadi pakai kunci 8. Terus ada obeng, obeng kembang ya. Ada kunci L, terus karbu cleaner. Ini untuk bersihin keraknya nanti. Terus ada sunlight. Ini untuk merendam itu yang kotor-kotor ya bro. Terus ada apa? Baskom. Oke, langsung saja kita bersihkan. Jadi kita buka dulu tangkinya. Nah, di sini kan lihat tuh, dalamnya tuh banyak keraknya itu. Jadi pertama-tama kita buka dulu ini. Meski hati-hati ya untuk yang ini, takutnya nanti dia jatuh ke tangki. Oke, kalau sudah bukanya. Ini kebetulan ada yang full variasi ya, jadi yang satunya ini pakai kunci L, yang dua pakai kunci L, yang lainnya ini pakai kunci 8 karena ini variasi bro. Oke, setelah kita lepas semua, nanti langsung kita bersihkan dengan karbu cleanernya. Oke, langsung dilepas. Dan ini lihat keraknya banyak banget sampai kayak gini bre. Ini sudah lama nggak dibersihkan ini, dan harus yang perlu dicek itu karetnya ya. Nah, karetnya nih kalau sudah mengeras dan ada yang apa sobek itu harus diganti bro, wajib diganti karena dia nanti bisa bocor ke sini. Nah, ini sebenarnya di sini ada dia, ada untuk pembuangan air ya. Kalau dia masuk ke tangki, lihat nih keraknya. Wow, banyak banget bro. Dan ini sepertinya tangkinya berkarat ya. Ini sering kemasukan air nih. Makanya kenapa di Ninja R atau RR tuh sering ada keluhan tuh ini. Tangkinya mudah kemasukan air ya, takutnya begini bro. Kalau nggak sering dibersihkan itu, nggak sering dirawat tuh begini, fatal nanti. Jadi meski rajin dibersihkan ya ini, karena kalau nggak gitu takutnya tangkinya berkarat, masuk air, debu masuk sini kan, sini tersumbat nanti. Oke, kita bersihkan aja.
karbo clean. Nanti direndam ke situ, bro. Rendam sana. Lalu kita ini rendam pakai sunlight ya, kita masukin sunlightnya secukupnya aja, bro. Sikat, bro. Oke, bro, dan setelah semua sudah bersih, ini sudah bersih, jadi sudah mulai saya pasang lagi. Dan karetnya harus dipaskan ya, bro, ini lubang-lubangnya jangan sampai salah, harus yang rapet. Dan kalau sudah pas begini, langsung saja. Rupanya paling enggak harus kalian, kalau sudah kelihatannya dibuka berdebu ya harus dibersihkan ya, breng. Jadi meski rajin bersihin, kalau nggak rajin bersihin tuh takutnya yang bagian dalam tadi itu gampang tersumbat ini debu. Terus akhirnya untuk pembuangan air yang dari celah-celah ini kan sering kemasukan air tuh, nanti lubang yang pembuangan tersumbat tuh jadinya malah mampet, akhirnya masuk ke tangki. Dan fatalnya nanti lubang tangkinya akan lebih mudah berkarat. Lebih sering bersihin malah lebih bagus loh. Oke, sudah beres, bro. Oke, bro, thank you for watching. Jangan lupa like, komen di bawah sebanyak-banyaknya apa yang kurang dari galerian. Dan jangan lupa subscribe ya, bro, subscribe di bawah dan tekan tombol loncengnya. Bye bye, salam gaspol, bro. Smoking, no cooking the hot pot. I get fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the pork pot.